Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Minggu lepas, saya ada buat video berkenaan teori isu yang ke-11 bagi beberapa galaksi musim yang kedua. Dalam video tu, saya dah cakap saya nak buat lagi satu video berkenaan teori General Berlima ni. Okay, General Berlima ni siapakah mereka? Okay, so General Berlima, dalam minggu lepas punya video, saya cakap General Berlima ni adalah basically general untuk Kuputri punya tentera ataupun planet dari planet Kuputri tu, dia punya tentera kan, ada 5 general dan mereka adalah basically orang bawahan Kuputri. Tapi ada satu lagi teori saya cakap, mungkin mereka sebenarnya bukan orang berasal daripada planet Kuputri tetapi adalah musuh kepada planet Kuputri ataupun kepada Kuputri tu sendiri. Alright, so video ni kita nak bincang sikit berkenaan apa yang saya cakap daripada minggu lepas tu lah. Okay, pertama sekali saya nak tekankan, kita masih tak tahu, masih tak confirm lagi yang Kuputri ni datang daripada planet Bayugan. Tapi kita akan assume je, okay, kita akan cakap je yang planet Bayugan ni adalah rumah asal Kuputri. Kalau korang nak tengok lagi lebih mendalam tentang planet Bayugan, boleh boleh tengok Bobo Boy komik Evolusi Kuasa, movie punya komik tu belakang tu. Korang boleh tengok dekat belakang tu, dia ada design planet Bayugan. Sebab planet Bayugan ni, dia sebenarnya ada dua layer. Saya akan cerita lebih berkenaan benda ni dalam video teori saya yang akan datang. So, saya ada lagi teori, tapi dalam video akan datang lah. So, sekarang kita cerita dulu pasal General Berlima ni. So, teori saya, General Berlima ni adalah musuh kepada Kuputri. Okay, mereka datang dari planet Krakatoa, iaitu planet, mungkin planet sebelah, planet berjiran dengan planet Bayugan. Mereka sebelah-sebelah aja. Dan oleh kerana Kuputri tak ada, dalam 100 tahun lepas, planet Krakatoa ni dah 100 tahun cuba untuk tawan planet Bayugan. So, bila Kuputri bangun, Kuputri nak tamatkan peperangan ni. Mungkin Kuputri dah cuba cara baik, tapi tak lepas. Jadi, Kuputri terus pergi ke bumi untuk dapatkan balik kuasa elemental ni dan cuba untuk memenangi perang ini. So, bila Kuputri pergi ke bumi, Krakatoa tahu pasal benda ni, mereka hantar 5 general mereka untuk cakap dengan Kuputri, No. Okay, korang, sekarang awak kena ikut saya balik ke planet saya. Sebab awak dah cuba buat something ke apa ke, tak pastilah. Tapi yang pentingnya, mereka datang ni untuk hentikan Kuputri dari dapatkan kuasa elemental beliau. Okay, dan saya rasa mereka akan bawa Kuputri, mereka akan bawa Kuputri ke planet Krakatoa. Okay, mungkin akan berlaku sedikit perlawanan. Sebab kalau apa dari gambar yang kita nampak, mungkin mereka dah ready untuk berlawan. Okay, at least yang warna pink tu, yang saya cakap macam mentada orkid tu, mungkin dia tu memang nampak macam dah ready nak lawan. So mungkin dia akan lawan, mereka akan berlawan. So mereka ni akan berlawan dengan Kuputri dan Bobo-Bobo akan berada di situ. Dan keadaan akan jadi sedikit kelam kabut lah. So ini semua teori tau. Saya kena ingatkan, ini semua teori, bukan benda betul. So basically Kuputri terpaksa ikut mereka. Dan Maripos, orang suruhan Kuputri, orang bawahan Kuputri berada di situ. So Maripos cakap dengan Bobo Boy, Bobo Boy, kau kena tolong aku dapatkan balik Kuputri. Kalau tidak, planet Bayugan akan basically kalah dengan planet Krakatoa ni. Dan kita akan jadi, yelah, siapa-siapa nak planet mereka ditakluk. Okay, so planet Krakatoa akan takluk planet Bayugan akhirnya selepas 100 tahun. Jadi plot twist dia dekat sini, plot twist cerita ni adalah Bobo Boy obviously jadi Bobo Boy. Dia akan setuju dan akan ikut Maripos, Bobo Boy, kawan-kawan Bobo Boy dan mungkin juga Tok Kasa akan setuju untuk kejar General Berlima ni dan untuk dapatkan balik Kuputri ataupun at least mereka akan buat satu mission, senyap-senyap lah, spy mission. Okey, akan selinap masuk ke planet Krakatoa untuk dapatkan balik Kuputri. Dan satu lagi teori saya yang pelik dalam cerita ni, ni semua cerita tulisan saya sendiri. Basically Bobo Boy akan basically bagi kuasa Taufan tu kepada Kuputri untuk Kuputri settlekan masalah. So Bobo Boy dengan rela ni cakap, tak apa tuanku, ambil je kuasa saya, tuanku perlukan. So Bobo Boy pun berikan kuasa tu kepada Kuputri. Kuputri gunakan dan basically selepas Kuputri gunakan, maka tamatlah kisah Krakatoa sebab Kuputri dah berjaya. Mereka dapat Kuputri balik dan Kuputri berjaya dan planet Krakatoa basically kalah dan menyerah diri sebab Kuputri dah keluarkan kuasa elemental dia. So keadaan dah settle dekat situ. Kuputri balik ke planet Bayugan. So bila di planet Bayugan, mereka semua pergi ke planet Bayugan. Kuputri pergi cakap dengan Bobo Boy, oleh kerana awak masalah 100 tahun ni dah selesai, jadi elemental ni sebenarnya awak yang layak. So Kuputri pun bagi Bobo Boy balik kuasa dia. So bila Bobo Boy dapat balik kuasa dia, Kuputri cakap, saya akan tunjuk cara nak guna kuasa beliung. Okay, sebab Taufan kuat tapi beliung lagi gempak.
So Bobo-Boy pun balik ke bumi, mungkin Kubu Tree ikut. Akhirnya Bobo-Boy makan biji okuat ataupun buah okuat ke something. Dan kemudian barulah Kubu Tree akan ajar Bobo-Boy untuk dapatkan kuasa beliung. Monster pakar dengan plot twist kan. Jadi plot twist kali ni bukannya Bobo-Boy dapat kuasa beliung dan Bobo-Boy gunakan kuasa beliung. Plot twist kali ni adalah Bobo-Boy hanya belajar untuk dapatkan kuasa beliung. Dan kemudian lepas tu kita dapat tengok kuasa beliung dalam arc yang seterusnya. Jadi apa possibility dia? Possibility dia mungkin kita akan jumpa fusion baru. Kita akan jumpa fusion baru antara Taufan dan mungkin Halilintar semasa Bobo-Boy cuba selamatkan Kubu Tree daripada 5 General Krakatoa ni. So saya rasa ada, kita akan dapat fusion dalam arc ni. Dan kemudian arc depan kita akan dapat kuasa tahap ketiga. Dan kuasa tahap ketiga pertama yang kita tahu basically adalah kuasa tahap ketiga beliung lah. Kuasa tahap ketiga angin, iaitu beliung. Dan selepas ni Bobo-Boy akan start belajar satu persatu balik semua kuasa-kuasa baru. Tapi basically inilah saya punya, bukannya teori lah, lebih kepada idea penulisan cerita saya sendiri. Okay, kalaulah 5 general ni bukan seperti yang kita jangka, saya mesti kepada teori yang 5 general ni adalah orang bawahan Kubu Tree. Dan mereka datang tu hanya sebagai untuk jadikan, nak tunjukkan yang Kubu Tree serius. Dia nak balik kuasa dia, nak menakut-nakutkan Bobo-Boy dan kawan-kawan. Tapi kalau tiba-tiba mereka musuh, ha, inilah benda yang saya bayangkan. Okay, so Kubu Tree akan basically selamatkan planet Bayugan daripada serangan planet Krakatoa yang dah berlaku 100 tahun semenjak Kubu Tree kalah lawan Rataka. Alright, sampai situ je teori saya. Tapi saya nak cakap lah, benda ni agak complicated sebab ada involve sedikit politik dan peperangan. Saya tak rasa Monster akan tolak cerita ke arah politik dan peperangan. So, itu semua cerita saya punya macam fanfic sendiri je lah kan. So, jangan percaya apa-apa. Ini semua cuma cerita. Kalaulah korang kat luar sana ada cerita, maksudnya ada korang punya teori sendiri berkenaan dengan lima general ni sebenarnya jahat, apa yang mereka buat. So, ceritalah dengan abang dekat ruangan komen di bawah. Okay, abang nak tahu korang punya take pula. Korang punya idea tentang kita punya teori yang berkenaan lima ni bukannya orang, bukannya karakter yang side dengan Kubu Tree, tapi adalah karakter lain. Okay, karakter yang bertentangan dengan Kubu Tree dan juga Bobo-Boy. So, abang sebenarnya suka dengan idea yang Monster ni selalu buat plot twist kan. So, abang punya plot twist is that kali ni Bobo-Boy dengan rela bagi kuasa Bobo-Boy dekat Kubu Tree untuk bantu Kubu Tree. Okay, salah satu lagi benda yang boleh berlaku ialah Kubu Tree bantu Bobo-Boy kat situ, cakap Bobo-Boy hanya awak je boleh settlekan masalah ni, dan Bobo-Boy gunakan kuasa elemental beliung untuk selamatkan keadaan. Basically sama ada Kubu Tree yang dapat guna kuasa beliung atau Bobo-Boy yang guna kuasa beliung. Tapi saya punya cerita lebih kepada Kubu Tree yang dapat, dan plot twist dia Bobo-Boy cakap tak apalah, ambil je kuasa ni sebab awak perlukan kuasa ni. Okay, tuanku perlukan kuasa ni, saya bagi. Macam itulah dia kan plot twist. Okay, itu sahaja saya punya video untuk hari ini. Harap-harap korang enjoy, korang suka dengan idea ni. Seperti saya cakap, ada idea sendiri ataupun ada teori sendiri, letakkan dekat bawah. Apa-apa pun, buat masa ni itu sahaja. Kita lagi beberapa hari nak hari raya, so saya nak ucap awal-awal dulu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Nanti akan ada video khas lah masa hari raya tu, so jangan risau. Kepada semua member saya, sekarang saya ada 9 orang. Ya, 9 orang, terima kasih banyak-banyak yang jadi members. Kepada yang bukan members pun tapi subscribe kepada saya channel ni, terima kasih banyak-banyak. Korang semua memang legendary, memang terbaik. Kepada yang like, share, komen semua sekali, terima kasih banyak-banyak juga. Abang tak tahulah, okay, tanpa korang semua abang takkan ada kat sini duduk buat video setiap hari. Okay, sebab korang lah abang buat benda ni. So terima kasih lah sekali lagi. Harap korang semua bahagia. Okay, walaupun ada yang tak boleh balik kampung, harap korang happy. Harap video abang dapat happykan korang. Ada apa-apa komen saja, teori dan sebagainya. Jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. Bye bye.